Petugas kepolisian Polewali Mandar mendatangi sejumlah rumah makan di Jalan Haji Andik Depu, Polewali. Petugas pun menggelar sidak bagi para pengunjung rumah makan yang belum divaksin. Mereka yang belum divaksin kemudian diberi pemahaman dan langsung jalani vaksinasi. Vaksinasi malam hari dengan sistem jemput bola ini memang sengaja digelar petugas. Langkah ini untuk membantu percepatan vaksinasi di Polewali Mandar dan juga untuk menyasar warga yang kesulitan vaksin di siang hari. Sesuai arahan pimpinan Bapak Kapolres Polman, kita laksanakan kegiatan vaksin di rumah makan seperti ini karena ini adalah tempat berkumpul. Tempat berkumpul dan kita tidak tahu siapa-siapa yang hadir di sini. Terus yang tadi kan ada beberapa yang pengunjung yang tidak bisa menunjukkan bukti bahwa dia sudah vaksin itu. Itu memang harus atau gimana nih Komandan Gerindra? Ya kita sampaikan masyarakat yang belum bisa menunjukkan kartu vaksin, ya kita sarankan untuk melaksanakan vaksin. Kenapa? Karena masyarakat harus mendapatkan vaksin sesuai dengan stok yang ada. Sampai saat sekarang ini kita Polman sudah mencapai 30%.